Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, mohon maaf suaranya lagi serak. Faslun, ini sebuah pasal mujibul ghusli yang mewajibkan mandi. Janabatun bi khuruji manihi, yaitu janabat dengan sebab keluar spermanya. Janabat dengan keluar sperma. Jadi punya junub. Suami istri melakukan senggama, ya. Atau juga dia keluar dengan sendirinya karena ada sesuatu, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja keluar sperma, junub namanya. Auluhulu auluhuli hasyafatin, ya, atau masuk hasyafah. Ya, junub dengan sebab masuk asyafa okotriha farjan farjan atau sekedarnya, ya, keparjik. Jadi junub dengan keluar sperma atau masuk asyafa atau sekedarnya okotriha farjan ke dalam perjik. Jadi yang pertama, junub bisa dengan sebab keluar sperma, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau dia keluar sperma, ya, itu namanya junub, wajib mandi hadas. Kedua, junub bisa dengan dukhuli hasyafatin, masuk hasyafa. Tetap mandi, masuk hasyafa walau enggak keluar sperma. Orang kehubungan suami istri kan ada yang begitu. Ini yang udah punya istri, ya, yang udah punya istri sekalipun enggak keluar sperma, kalau dia udah masuk maka itu wajib mandi. Au qadriha atau sekedarnya aja, ya, masuk sekedarnya aja ke dalam farji farjan, maka itu wajib mandi. Baik farji orang hidup maupun orang mati, baik manusia maupun binatang, wajib mandi. Dosanya nanti kalau emang itu dosa, hubungan itu lain lagi. Jadi kalau dosanya lain hal lagi. Wa haidun, dan wajib mandi karena haid. Wajib mandi karena haid. Jadi rapi haid maksudnya. Wa nifasun nifas, rapi nifas, wajib mandi. Wa nahu wiladatin, dan seumpama melahirkan. Kalau melahirkan wajib mandi melahirkan. Melahirkan ada dua jenis, Pak. Melahirkan lahir basah, lahir kering. Lahir basah, ya, itu nanti mandinya bareng dengan nifas. Selesai nifas itu bareng dia mandinya. Ini disebutkan dalam kitab Siyarus Salikin. Kalau cetakan lama sekitar
halaman 11-an itu ya. Yang kedua, melahirkan kering. Nah, kalau lahir kering ya, enggak ada darahnya tuh, dia wajib mandi, langsung mandi ya. Ya, langsung mandi ya. Namanya mandi melahirkan. Begitu. Ya. Ini banyak orang yang ya, mandi apa melahirkan basah. Ya, melahirkan basah yaitu habis dia melahirkan keluar darah. Sebagaimana umumnya begitu. Keluar darah terus. Ya. Disebut dengan darah nipas ini. Mandinya kapan? Nanti. Ya. Nanti setelah bareng dengan mandi nipas. Yang berenak basah. Yang kedua berenak kering. Yaitu dia melahirkan enggak keluar darah. Gitu. Kenapa pertanyaannya? Kenapa bisa berbeda begitu? Iya. Karena kalau dia langsung mandi habis melahirkan, di situ ada yang dilarang untuk melakukan mandi apa? Nipas. Jadi mandi itu bersih daripada nipas. Ya. Ini banyak orang yang masih keliru di sini. Ya. Ini dulu saya ngaji masih kecil, ngaji sama guru saya Kiai Makmun. Kata beliau pun begini, ini masih banyak orang yang keliru di sini. Waktu itu saya belum dibilangin kitabnya apa, itu kesimpulan beliau. Dan enggak lama setelah itu saya dapat itu kitabnya di dalam kitab Siyarus Salikin Melayu. Halaman 11 waktu kita baca di sana tuh. Itu jelas banget di situ dibilangin. Ya. Ini masih banyak orang keliru di sini. Ya. Itu tentang melahirkan begitu cara mandinya. Paham ya? Suara saya enggak jelasnya. Ya, itu susah, sulit juga didapetin, susah kitabnya itu. Apa yang saya dapat hanya ada di situ aja. Ya, saya harus salikin. Mungkin tempat ada yang lain ada, saya belum tahu. Wa syurutuhu ma'un mutlakun. Dan syarat-syaratnya adalah air mutlak. Syarat-syaratnya air mutlak, ma'un mutlakun. Syarat mandi airnya harus air mutlak. Itu air yang ya, mutlak itu air yang ya tidak mustakmal ya. Airnya bukan mustakmal ya. Bukan bekas digunakan untuk berhadas. Airnya tidak mutaghayyir. Ya, airnya tidak mutaghayyir, belum berubah. Nah, air mutlak. Ya. Ya. Pertama, air mutlak itu air ya. Air yang bukan mustakmal. Bukan mustakmal. Air yang bukan mutaghayyir. Ya. Dan air yang bukan najis. Ya. Bukan air najis juga. Contoh, ini air mutlak namanya. Ini air mutlak. Walau sedikit, ini namanya air mutlak. Walau tadi saya habis minum. Ya, air mutlak. Walau saya habis minum. Ya,
Yang penting di bibir saya enggak ada darah. Kalau di bibir ada darah, mutan najis, nah air najis, mutan najis namanya. Terkontaminasi. Jadi ini air mutlak. Ini boleh buat wudu. Ini bisa wudu segini, Pak. Wudu segini bisa. Iya. Iya. Wudu segini bisa. Iya. Asal caranya bisa. Iya. Iya. Kalau kita wudu airnya banyak banget. Wah. Ya, kalau umpama dalam situasi yang enggak ada air, kita bisa wudu. Wa ada muhailin. Tidak ada penghalang. Syaratnya tidak ada penghalang. Ya, syarat-syarat mandi jangan ada lagi mandi ada penghalang, ada handy plus di sini umpama handy plus, kan ada orang yang begitu, ya tangannya sakit di handy plus, kelingking kelingkingnya mandi hadas yang enggak sah, ya karena ada penghalang. Dibuka. Nah. Ya, nah kalau perban kalau dibuka darurat, maka nanti dia pakai dua hadas, dua melakukan dua bersuci, berwudu dan tayamum. Ya maaf nih berat banget ngomong saya, berwudu dan tayamum. Contoh, umpama dia di sini di perban, segini perbannya. Dari sini sampai sini perban. Ya. Pertama dia wudu dulu, ya mulut, ya hidung, muka, tangan, basahin yang kagak ada perbanannya, yang nggak ada perbanannya basahin. Ini nggak diperban basahin. Kalau ini dipeper aja, basah. Setelah itu tayamum. Tayamum berarti ini digosok dulu biar kering. Ya, tayamum ambil tanah muka. Ambil lagi buat tangan. Tangan tayamum. Caranya tuh begini. Nanti insya Allah bab tayamum. Udah selesai tayamum, tayamum dua doang, muka sama tangan. Setelah ini lanjutin lagi tayamum wudunya. Wudunya lanjutin lagi, habis tangan apaan? Kepala. Nah, terus dah sampai selesai. Itulah cara contoh berwudu ya karena luka. Begitu. Jangan udah dah Allah Maha tahu, bukan gitu. Betul Allah Maha tahu, tapi ada ilmunya. Ada ilmunya. Naik pesawat itu kita enggak bisa sholat, sholat wajib, sholat sunat bisa. Kenapa? Karena enggak bisa menghadap kiblat. Jadi kalau begitu sholatnya bagaimana? Li hurmatil waqti. Ini banyak orang salah. Sembayang aja. Enggak tahu. Sholatnya li hurmatil waqti. Kalau di pesawat, bayang aja, tapi hormat waktu, asal sebisanya aja. Nanti dikodo.
begitu. Kayak kita pergi haji itu, kalau yang bawa kita orang pinter seperti guru saya Kiai Ma'fus, beliau orang pinter, orang ngerti, jadi dikasih tahu sembahyang yang benar gitu, gini gini gini. Kalau pergi haji sama beliau aja, daftarnya sama beliau tanpa adanya adanya itu dibilangin yang benar, manasiknya benar, kiai lain ya. Iya gitu sudah mantunya Ustaz Subhan ya. Gitu. Nah, kalau kita yang bawa orang ikhlas, nanti bagus hasilnya. Jangan sembarangan. Lain sama Bang Haji, kalau Bang Haji dekat sama Kiai Fikri ya sono, jangan sono. Ntar diomelin gurunya soalnya. Harus jaga perasaan. Wala mughayyirun, dan bukan air yang berubah, lil ma'i, bukan bagi, bukan yang berubah lahu wa adamu ha'ilin wala mughayyirin, gitu. Wa adamu ha'ilin wala mughayyirin, dan tidak ada yang merubah, lil ma'i, bagi air, alal udwi, di atas anggota, contoh kawasakhin tahta zufrin, seperti kotoran di atas kuku. Jadi jangan sampai di kuku kita ada kotoran ya, di kuku kita ada kotoran ya, jangan sampai ya. Kalau ya, kalau daki ini sih nggak apa-apa, ada yang membolehkan ya, kalau tanah apa itu yang kotoran bisa mencegah masuknya air wudu. Wa za'farana, dan za'faran ya, ya, wa sandalin, dan sandal, wa sidrin, ini sama sandalnya, daunnya, bidara, sejenisnya, wa jariyul ma'i alaih, dan wajariyul ma'i, wajariyul ma'i alaih, dan mengalir air atasnya. Jadi mengalir air ya. Jadi tadi jangan ada yang dapat menghalangi ya, seperti di bawahnya itu, seperti kotoran di bawahnya, di bawah kuku ya, seperti za'faran, sandal, dan ya apa, dan bidara ya, jangan sampai itu yang merubah ya, tidak merubah bagi air, seperti kotoran apa, za'faran, wasandalin, sandal itu apa, kalau kita pada daun apa tuh, sejenis daun bidar, berwangi juga, apa namanya, daun yang wangi itu apa, kayu wangi, iya apa, iya kayak seperti itu, kayak garu juga, sondal apa, yang buat kipas tuh kayu apa, hah, apa? Kenapa? Bukan cendana, kayu cendana, dia kan wangi tuh. Nah, itu bisa, nggak boleh begitu. Za'farana wa sandalin, sandalin seperti kayu cendana. Sebenarnya apa aja yang wangi kayak begitu? Wa sidrin, sidrin daun bidara, daun bidara ini jangan juga ya, jangan sampai ada.
Makanya kalau kita mandiin orang meninggal, daun bidara belakangan. Daun. Air putih dulu. Maaf ya, suaranya berat. Air putih dulu. Baru nanti air campur dengan bidara. Air putih dulu bersirah. Baru air campur bidara. Ini kalau enggak dibilangin bisa salah ini. Ya. Kenapa? Ini dong. Wala mughayyirin lil ma'i. Tidak boleh syarat mandi. Tidak boleh yang merubah bagi air atas anggota tubuh. Contoh kawasakhin ta'da zuprin. Seperti kotoran di bawah kuku, wakaz za'farona, ada za'faron. Za'faron kunyit. Jangan sampai warnanya berubah menjadi kunyit. Wasandalin, kayu cendana, musidrin, daun bidara, jangan sampai tuh. Ya. Ini kalau yang mandiin mayit bilangin tuh yang begitu. Jadi bilangnya diomelin. Ini boleh jadi ya lupa bisa bolehnya. Apalagi udah sabun aja ditaruh udah dicemplungin di situ. Iya. Jadi air putih dulu alirin, baru air campur bidara atau sabun. Gitu. Jangan sampai salah. Apalagi syaratnya wajaryul ma'i alaih, mengalirkan air atasnya. Jadi kalau mandi air mesti ngalir. Nah, air mesti ngalir bagaimana? Yang penting di bejana ada genang air ngalir namanya. Atau kalau kita wudu di tangan ada genang air. Air genang ngalir. Ngalir. Kalau enggak genang, enggak ngalir. Ini namanya genang, air genang. Ini namanya air genang. Genang bahasa Betawi kan, genang. Kita cikuyur, ngalir namanya. Iya. Kalau air, kita celup, preper, ini bukan ngalir, meper. Nyapu namanya. Nyapu. Buat pala boleh. Makanya kalau sesuatu yang wajib disapu kita alirkan air boleh. Sesuatu yang wajib dialirkan disapu enggak boleh. Ya. Nah, itu selesai syarat-syaratnya. Wa furudu dan perdu-perdunya, perdu mandi, niatu ada ifardil muslim, niat menunaikan perdu mandi. Jadi boleh kita niatnya nawaitu ada ifardil muslim, boleh. Kalau kita udah lengkap cakep nah itu rupal ada sil akbar itu udah cakep udah. Enggak usah dirubah. Au rob'in nahwi janabatin. Atau niatnya niat mengangkat seumpama junub. Ya. Wa ta'mimu, apalagi fardunya. Wa ta'mimu zohiril badani, meratakan zohir badan. Meratakan zohir badan hatta matatal kulfati, sehingga apa yang dibawa kulub minal aklafi bil ma'i, dibawa kulub daripada orang yang bekulub, orang yang belum sunat, ya, bil ma'i dengan air ratakan. Ada orang belum sunat tapi wajib mandi, itu diratakan. Maaf kalau bahasa anak kecil lu diceletin gitu ya, dibasahin air. Alhamdulillah, ya.
kita udah pada sunat semua ini rata-rata ya. Bapak-bapak semua. Faraun ini satu cabang. La yajibu tayakunu umumil ma'i, tidak wajib yakin rata air. Bal yakfi fihi kal wudu'i, bahkan cukup padanya seperti wudu. Qolabatu zanni bil umumi, kuat dugaan dengan rata. Jadi tidak wajib yakin rata. Yang penting ya kuat dugaan aja rata. Kan di sini kita enggak bisa gini-giniin pada di belakang. Di belakang badan kita enggak bisa giniin. Yang penting kita udah iniin air. Rata udah. Wa sunanuhu tasmiyatun, sunah-sunahnya baca bismillah sebelum mandi. Wa izalatu qadarin, hilangkan kotoran. Summa udu'un, kemudian udu. Ayah, hilangin kotoran, kemudian udu. Wa takhlilun, dan menselak-selakan, sunat selak-selain ya, tangannya, kakinya, atau perutnya yang gede ya, emer mama. Orang gendut biasanya, bukan gendut gemuk ya. Wa ta'audu ya gudunin dan memperhatikan wa ta'audu udwinnya wa mukin wa lihazin, dan memperhatikan anggota-anggota dan ya muk apa pojokan mata dan jadi ini ada muk adalah lahaz ya, lahaz ya, apa sini mata nih pinggir mata muk sini wa dalkun, menggosok. Wa tayamunun, dan berkanan. Wa tawajjuun, dan menghadap kiblat. Lil kiblat, menghadap kiblat. Jadi kanan dulu kalau mandi, kanan dulu. Ya, kanan dulu baru kiri. Yang pertama tengah, kanan, kiri. Watarku isti'anatin fi sabbin, meninggalkan minta bantuan dalam menu angin. Ya, jadi jangan minta bantuan dalam ibadah. Wasyahadatani ba'dahu, mengucapkan dua kalimat syahadat setelahnya. Habis mandi, Pak, baca seperti kita habis wudu. Itu baca. Wa taslisun wa wilaun, ya, menigah-nigahkan dan berturut-turut. Wa makruhatuhu, dan makruh-makruhnya israfun, berlebih-lebihan. Fil ma'i, dalam air. Yang berlebih-lebihan air banyak banget itu ya. Sebenarnya pakai shower itu bagus. Itu enggak berlebih-lebihan. Efisien. Ya. Emang kalau pakai gayung enak banget, adem gitu ya. Oh iya, gayungnya gede, Masya Allah. Airnya banyak. Iya. Wa tarku udu'in, ya, dan meninggalkan udu' makruh. Wa matmaratin, meninggalkan matmada makruh. Wa istinsakin, meninggalkan
istinsaku masukin air ke hidung makruh, mata ke kumur makruh, ninggalin wudu, ninggalin ke kumur, ninggalin masukin air ke hidung, itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab.